Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden yang akan maju di 2024. Dalam hal ini, kita akan membahas Pak Anies Baswedan. Nama Pak Anies Baswedan bukanlah nama asing, banyak orang yang sudah mengenal nama Anies Baswedan. Beliau adalah gubernur DKI Jakarta yang namanya selalu disebut dalam berbagai lembaga survei. Dia adalah calon presiden potensial di 2024. Walaupun masih juga ada teman-teman tokoh lain yang juga potensial di antaranya Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan kemarin teman-teman Pak Jokowi juga pernah menanyai, menteri-menterinya, siapa yang akan maju di 2024 ada empat menteri yang akan maju di 2004 di antaranya ada Pak Prabowo, ada Erlang Hartarto, ada Erick Thohir, ada lagi satu adalah Sandiaga Uno. Jadi empat nama ini rencananya juga siap-siap untuk menuju 2024. Tetapi sayang teman-teman, kemarin ada pendapat dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa menteri yang mencalonkan menjadi calon presiden tidak harus mundur dari jabatan menteri. Jadi istilahnya ya jadi menteri ya nyapres teman-teman. Kalau tidak lulus nyapres masih menjadi menteri. Itu kira-kira logika saya berpikir teman-teman. Karena ini sama seperti di Pilpres kemarin teman-teman. Di 2019 ketika Pak Jokowi maju menjadi calon presiden ini tidak resign, tidak berhenti dari jabatan sebagai presiden, tetapi dia cuti untuk maju di 2019 kemarin. Nah, terkait itu semua, teman-teman, ini ada pendapat dari peneliti indikator yang mengatakan bahwa PKS dan P3 ini bisa usung Anies Baswedan di 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita baca beritanya, kita ambil dari kumparan, teman-teman. Indikator mengatakan, PKS dan P3 bisa dukung Anies capres 2024, tapi butuh parpol lain, karena kalau kita melihat, berapa sih? Uh, suara yang didapat oleh PKS maupun di P3 itu pun belum cukup untuk mengusung calon presiden. Jadi perlu tambahan partai lain. P3 DKI tampaknya ingin mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Beberapa waktu lalu sempat ramai ketua P3 Bekasi memasang baliho mendukung Anies sebagai capres. Anies memang menjadi salah satu capres yang selalu masuk dalam elektabilitas tertinggi di survei. Selain Anies ada pula Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun Anies terbentur dukungan partai politik lain, teman-teman. Problemnya bagi bakal calon yang bukan kader parpol, bagaimana meyakinkan parpol agar meminang mereka, kata peneliti utama indikator Bawono Kumoro saat dimintai tanggapan Kamis 14 April 2022. Bawono menganalisa kemungkinan kuat PKS akan mengusung Anies Baswedan di Pilpres. Ini juga sudah menjadi perjalanan panjang PKS dan Anies sebab di Pilgub DKI PKS juga mengusung Anies Baswedan. Karena bukan kader partai manapun, tetapi kan bisa lihat Anis dekat dengan PKS. Saya kira hampir pasti PKS akan mengusung Anis, tutur Bawono. Akan tetapi, memenuhi presidensial threshold PT 20% perlu dukungan partai-partai lain. Sehingga tak bisa hanya PKS yang mendukung Anis. Tetapi kan enggak cukup partai-partai lain apa kalau partai lain pasti ingin kadernya jadi wakil Pak Anis. Sementara Pak Erick Thohir bukan orang partai. Itu problem bagi paslon yang sama-sama bukan dari parpol. Beda kalau Anis pasangannya AHY, Demokrat, dukungkan. Lalu katakanlah P3, jadi dapat tiket. PKS P3 belum cukup, tandas Bawono. Dalam simulasi indikator Anis Erick, 41,1%. Prabowo Puan, 38,9%. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dalam survei itu juga sampel basis sebanyak 1.200 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Toleransi kesalahan margin of error sekitar plus minus 2,9 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Nah, itu teman-teman analisa dari indikator politik Indonesia yang menyatakan bahwa kemungkinan P3 sama PKS ini mendukung Anies Baswedan untuk 2024. Kenapa? Karena kalau kita melihat background ke belakang, teman-teman bahwa PKS itu juga mendukung Pak Anies waktu pemilihan gubernur DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno. Jadi punya... Uh, historisnya teman-teman punya ikatan batin antara Pak Anies Baswedan sama PKS. Kemudian P3 yang terang-terangan banyak kadernya yang mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi ini satu kekuatan yang cukup untuk memulai awal teman-teman. Jadi awalnya ini sudah lumayan Pak Anies ini bisa mengembangkan ke partai lain. Nah ini teman-teman analisa dari indikator politik Indonesia yang menyatakan bahwa Kemungkinan PKS P3 ini mendukung Anies di 2024. Tetapi dua partai itu pun belum cukup untuk memenuhi prasyarat calon presiden itu 20% suara. Presidential threshold 20%, itu belum cukup dan perlu menggandeng partai lain. Nah, kalau kita melihat tadi teman-teman apa yang disampaikan oleh eh, PAN DKI Jakarta ini disampaikan oleh Eko Patrio katanya teman-teman Selama ini PAN mendukung program-program Pak Anies Dan PAN mendukung Pak Anies Dalam pencalonan kemarin di Pilkada DKI Jakarta Jadi sebenarnya tidak ada masalah Kalau PAN ini mendukung Anies Baswedan di 2024 Ini suara PAN di DKI Jakarta teman-teman Karena selama ini PAN mendukung program-program dari Pak Anies Baswedan Nah tetapi secara nasional menurut dari ketua pannya yaitu Sulki Filasan juga belum tentu teman-teman karena selama ini Sulki Filasan ini dekat dengan Presiden Jokowi dan memang masuk koalisi pemerintah saat ini Partai Amat Nasional walaupun sampai hari ini belum mendapat jatah kursi menteri padahal sisa kepemimpinan dari Pak Jokowi ini kurang 2 tahun jadi ini waktu yang cukup pendek teman-teman tetapi PAN juga belum mendapat jatah menteri itu pun pan koalisi dari pemerintahan Pak Jokowi. Nah, selain itu teman-teman, Pak Anies memang harus bekerja keras karena Pak Anies harus bisa menggandeng partai-partai politik lain agar mendapatkan kendaraan politik. Tetapi kalau arus bawah teman-teman, ini sudah banyak. Deklarasi-deklarasi yang mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024 itu sudah banyak. Jadi kalau kita lihat ini euforia yang cukup luar biasa. Bahkan teman-teman, kalau kita lihat kemarin pada waktu Pak Anies ini berkunjung atau diundang di Masjid UGM. Wow, ini suara jamaah luar biasa mendukung Pak Anies di 2024. Mereka mengelulukan Pak Anies supaya bisa maju di 2024. Dan teriakan Anies Presiden, Anies Presiden menggema di masjid tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa dan tidak kita dapatkan dari yang diundang, misalkan Ganjar atau Ridwan Kamil, tidak sebesar suara yang dikomandangkan mendukung Pak Anies di 2004 dengan sebutan Anies Presiden, Anies Presiden. Jadi ini adalah salah satu indikator bahwa Pak Anies ini didukung oleh arus bawah, oleh rakyat bawah mendukung Pak Anies biar ada perubahan di negeri ini teman-teman. Karena selama ini kita melihat Pak Anies sebagai gubernur DKI Jakarta ini saya pikir cukup sukses dalam menata DKI Jakarta, dalam membangun DKI Jakarta dengan berbagai kesulitan, hambatan yang ada. Kenapa? Ternyata kalau kita melihat perjalanan Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, banyak serangan-serangan yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Terutama dari PSI maupun dari PDIP ini selalu mengkritik Pak Anies Baswedan. Dan ini adalah hal yang biasa. Namun, Pak Anies menyikapinya dengan bijak, tidak larut dalam wacana-wacana uh, yang mereka kembangkan. Pak Anies terus bekerja untuk memperbagi Jakarta. Dan hari ini Pak Anies sedang mengerjakan yaitu proyek yaitu sirkuit di Ancol yang rencananya akan digelar Formula E di sana teman-teman. Dan yang kemudian program Pak Anies yang cukup berhasil adalah membangun stadium stadion sepak bola yang disebut dengan CIS Jakarta International Stadium. Ini cukup sukses dan kemarin juga sudah menghadirkan klub-klub dari Eropa untuk bermain di Jakarta International Stadium. Dan rencananya ke depan akan ada klub-klub besar lainnya dari luar negeri yang akan bermain di Jakarta International Stadium. Ini adalah sesuatu yang luar biasa teman-teman, legasi dari Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi tidak salah kalau orang ini menginginkan Pak Anies untuk maju di 2024. Dan Pak Anies sendiri, teman-teman, sampai hari ini juga belum menyatakan sikapnya terkait dukungan publik untuk maju di 2024, karena hari ini Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan nanti teman-teman, setelah Pak Anies selesai di Oktober 2022 ini, beliau akan menyatakan sikapnya, maju di 2024 atau tidak. Tetapi harapan kita, Pak Anies tetap maju di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.